anak-anak, pada pagi hari ini bisa mengajak teman-teman semua belajar paus. Wah, sangat menarik ya. Tahukah teman-teman bahwa paus adalah binatang mamalia yang terbesar di dunia? Gigi paus ada 3.000. Kemudian paus bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Pinter, karena mamalia menggunakan paru-paru untuk bernapas. Kemudian dilihat di sini, wah besar sekali ya. Besar dan panjang paus sekitar 33 meter. Dilihat ukuran dari paus orca itu sangat kecil, hanya sekitar 4 meter. Kemudian ikan hiu hanya sekitar 3 meter. Dan paus, lalu suara paus sangatlah merdu. Suara paus juga bisa menjangkau sampai 800 km. Wow, sangat jauh ya. Kemudian paus sangat menjangkau, cukup jauh untuk memanggil teman-teman. Sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi bersama dengan Ustazah. Oke. Yunus di perut ikan, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena Yunus dikasih Tuhan, maka dimuntahkan, pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Yunus di perut ikan, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena Yunus dikasih Tuhan, maka dimuntahkan, pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Yeay, bagus sekali nyanyinya. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, dan mau mendengarkan Ustazah. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus.